Ya kalau dikempesin bagaimana, saya udah tua. Ya bukan masalah tua, bapaknya tua tapi nggak ngerti juga. Seorang sopir bajaj ini protes. Sejumlah bajaj yang mangkal di bahu jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat terjaring razia petugas Sudin Perhubungan Kamis siang. Pemberian sanksi di tempat berupa penggembosan ban langsung memicu reaksi sejumlah sopir bajaj. Sejumlah sopir bajaj bahkan terlibat adu mulut dengan petugas, menolak ban kendaraannya digembosi petugas karena tak bisa lagi mencari penumpang. Kembaliin. Sadar kenapa? Buat mopa. Meski telah berupaya keras, petugas tetap menggembos di ban dan mengamankan pentilnya. Sejumlah sopir bajaj mengaku kecewa pasalnya mereka berdalih juga ikut membayar pajak. Mereka terpaksa mangkal di bahu jalan demi mendapatkan penghasilan. Ini mau diprioritaskan kemana? Bajaj juga pakai pajak loh. Kendaraan umum. Kita harus kasih tempat dong. Pemerintah harus tahu. Bapak kecewa nih dengan ini? Kecewa berat. Razia dilanjutkan petugas hingga ke Jalan Rawasari Cempaka Putih. Di lokasi ini, petugas berhasil menderek paksa 3 armada truk yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Razia akan terus digelar demi menegakkan ketertiban umum.